Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Saya lagi di perlintasan Jalan Gembong teman-teman, tepatnya di dekat stasiun Surabaya Kota bersama adik Oka itu. Adik Oka yang suka sekali sama kereta api. Wah, itu ada kereta api di atas teman-teman, double traksi teman-teman, CC206, kereta api barang peti kemas menuju stasiun Sidotopo itu teman-teman. Mantap, keren. Oh, kata-kata. Nah, untuk kalau yang depan itu kereta pembangkit teman-teman, lagi dilangsir sama lokomotif CC203. Nah, kalau yang ini kereta api dari Kertosono teman-teman, yaitu kereta api Doho, lokomotif dinas 203. Itu teman-teman di depan saya stasiun Surabaya Kota, atau bisa disebut dengan stasiun Semut. Nah, yang sebelah kiri ada rangkaian kereta api Bima, yang ada kereta luxury-nya itu lokomotif 206. Nanti kalau sudah waktunya akan pindah di stasiun Gubeng. Ini rumah sinyal yang sudah tidak dipergunakan lagi. Tahu saya sih sudah tidak fungsi rumah sinyal. Sekarang sudah diganti dengan sinyal elektrik. Dulu ini buat sinyal mekanik teman-teman. Dan sekitar sini juga sudah ada banyak taman-taman. Dulu itu enggak ada taman-taman hijau gini. Sekarang lebih cantik ada taman-taman hijaunya. Sore ini jalan Gembong stasiun Semut ini lumayan lengang, masih lengang. Mana dia?
Iya. Ini kereta api komuter, Oka. Dari Mojokerto masuk stasiun Surabaya Kota. Lokomotif aja. Lokomotif berapa itu, ayo? Iya. Ada aja loh. Gimana ya kereta ini? Mana kereta ini? Mana kereta ini? Itu. Keretanya itu. Pelan-pelan itu. Lewat di depan sini, Oka. Dapat sapaan dari Pak Masinis. Tapi dan depan mana ya? Bukan dari sana loh. Itu 206 kereta Bima, Oka, berangkat, Oka. Bima berangkat menuju stasiun Gubeng, teman-teman. Dapat sapaan dari asisten masinis lagi. Iya, suka sama Deoka. Dan sekitar stasiun Surabaya Kota sampai stasiun Gubeng ini rata-rata padat penduduk, teman-teman. Nah, ini warga sini menyewa lahan PT KAI untuk dibuat pemukiman. Lumayan padat sekitar sini, teman-teman. Di belakang rumah warga situ ada jalur rel kereta juga, yang itu ada viaduknya itu yang warna putih itu, sampai ke sana menuju stasiun
Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Ya. Kita udah habis ini. Habis ini. Itu loh di atas, Oka. Oh. 206 melintas di atas rumah warga. Lokomotif ini melintas di atas rumah warga, teman-teman, menuju stasiun Pasar Turi. Semua yang 35 keren. Dan untuk kritik dan saran, mohon komen di kolom komentar ya, teman-teman. Saya butuh pemasukan supaya channel saya bisa berkembang. Nah, teman-teman, saya akhiri dulu video saya sama Deoka ini yang lagi di perlintasan Jalan Gembong atau di dekat stasiun Surabaya Kota. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video. Saya doakan sehat selalu, lancar rezekinya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan awal yang video-video tontonnya nggak boleh diganti. Oke, nggak boleh diganti. Sampai jumpa di video-video Oka Channel berikutnya. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum, salam seduluran. Dadah.